Kebakaran juga terjadi di Wonosobo, pemirsa. Puluhan kios pasar di Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu malam ludes terbakar. Akibat api merembet dengan cepat, hampir seluruh barang dagangan milik pedagang tidak dapat diselamatkan. Sekitar 50 kios di pasar darurat Kecamatan Sapuran, Wonosobo terbakar pada Rabu malam. Kondisi bangunan kios yang terbuat dari papan kayu menyebabkan api dengan cepat membakar 5 blok kios penampungan pedagang tersebut. 10 mobil pemadam kebakaran dari Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara dikerahkan untuk memadamkan api. Dalam waktu 2 jam, api berhasil dilokalisir dan dipadamkan sehingga tidak merembet ke kios yang lain. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ini api sudah bisa dipadamkan.